unsur kesengajaan. Dari pemeriksaan, polisi kini dalami siapa pelaku yang sebenarnya yang diduga memasukkan benda asing ke tubuh Akmal. Pada 20 Februari lalu, dokter Rumah Sakit Syekh Yusuf Goa Sulawesi Selatan yang merawat Akmal menilai hal ini tidak lazim secara medis. Dokter menduga ini merupakan tindakan yang disengaja. Akmal sempat dirawat di RSUD Syekh Yusuf karena sakit perut dan mengeluarkan 2 butir telur. Tahun 2015, Akmal juga mengalami hal yang serupa. Akibat kejadian ini, bagian anus remaja 15 tahun ini rusak. Bahwa secara medis, tidak ada orang bertelur. Ya, tidak ada orang bertelur. Jadi ada kemungkinan anak ini dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan oleh lingkungan sekitar untuk membuat suatu sensasi.